This computer. Oke ya, kita mulai. Selamat siang semuanya. Kita share screen ya di sini ya. Ya, lihat semuanya. Nah, hari ini Jumat 2011 IPA 3 untuk semua. Kenapa video penjelasan yang kemarin? Garam dibentuk dari asam dan basa. Garam dibentuk dari apa? Kation dan anion, ya. Nah, jenis garam yang akan dibahas pada agenda siang, ya, ada dari aspek pH, ya. pH basa gimana? Di atas 7, ya. Sementara kalau garam netral, pH-nya sama dengan apa? 7, ya. Oke. Ditinjau dari aspek pH. Jadi kalau memang garam-garam ini adalah garam yang membentuk pH tertentu. Nah, sekarang kita lihat kation dan anion, ya kan? Nah, sekarang kita melihat ya tegang dulu, oke? Okay? Garam netral, garam kolos, biar tegas ya, biar nggak kemana-mana ya. Nah, plus ya, K plus ya. Sementara golongan 2A-nya itu di luar Be ya, berilium ya, itu di Mg2 plus, tronsium 2 plus, Ba 2 plus. Kenapa 2 plus 2 plus? Karena ini adalah logam golongan 2A. Oke, yang dibentuk dari kationnya itu dari ion-ion logam golongan 1A dan 2A karena dia membentuk basa kuat. Sementara anionnya itu adalah anion dari 7 asam kuat. Amin, imin, sulfa, ya. Nah, jadi kation ini nanti kation ini akan membentuk yang namanya basa kuat. Jadi kation ion yang dari 7 asam kuat ini asam kuat ditambah basa kuat ini akan menghasilkan garam netral. Jadi garam netral dibentuk dari AK ditambah BK. Sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kita membuat contoh ya. Sekarang kita buat contohnya ya. Contohnya apa, Bu? Saya mau kasih contoh basa kuat. Kuat garam ditambah kuat basa kuat. Garamnya sekarang lebih tegas lagi, dibuat lebih spesifik lagi. Namanya garam apa? Netral ya, garam. Nah, contohnya asam arhanius kan amin alias apa? NaOH ya. Itu akan berasal dari asam kuat yang 7 asam kuat plus ya. H plus dengan misalnya ketika ini digabungkan maka termin sama H plus OH H2O ya, lalu kamu tulis persamaan reaksi yang setara, koefisien setaranya 1 1 1 1 kan biar sama semua ya, karena satu ini bilangnya 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol, ini konsep mol ya, karena koefisien reaksi itu adalah menunjukkan jumlah mol yang akan mempengaruhi hitungan-hitungan konsep mol berikutnya. Jadi kalau kamu membuat persamaan reaksi harus ya diisi koefisien reaksinya, karena koefisien reaksinya itu adalah yaitu jumlah mol ya. Jadi ini garam netral ya, garam yang dibentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ciri-ciri basa kuatnya sekali lagi dibentuk dari kation logam golongan 1A dan 2A pada kajian ini, 2A-nya di luar berilium, sementara anionnya adalah anion bisa dibilang monoatomik, berasal dari asam-asam ion anion dari 7 asam kuat ya. Nah, karena dia jadi garam-garam netral ini tidak hidrolisis, pengurangan suatu spesies dengan air. Artinya si Na reaksikan dengan air, maka dia akan ion dong, karena dia ikatan ion dan polar ya. Dan si air asing dari spesies ini hidrolisis atau menambah ion hidrogen OH- ke dalam air tidak, ya. Juga seperti ini, Cl ini juga ya. Jadi Cl ini tambah H2O, oh, nggak ada reaksi hidrolisisnya. Akibatnya tidak ada tambahan H plus atau OH di dalam larutan itu ya, sehingga larutan ini, larutan garam netral ini pH-nya berapa ya sampai sini. Jadi ini cara membuat persamaan reaksi seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa pH 2 molar NaCl misalnya berapa saja ya, maka pH-nya ya 7. Tidak ada rumus khusus, rumus untuk menghitung pH larutan garam seperti misalnya garam asam, garam basa itu ada ya, tetapi untuk garam netral itu tidak ada. Pokoknya disuruh hitung pH-nya berapa? pH-nya 7 ya. Seperti garam dapur. Garam dapur itu netral. Coba bayangin kalau garam dapur asam, maka mamahnya kan bingung, nambahin dikit udah keasaman ya, kurang garam dapur. Contoh paling mudah ya. Jelas sampai sini ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke, kalau misalnya kamu mengembangkan nanti latihan sendiri ya. Bu, CaOH 2 kali basa. Tambahin apa ya, yang penting ini asam kuat, yang penting ini basa. Kamu awal-awal belajar kan belum cepat mati, ini akan 2 ya, terus diisi koefisien reaksinya ya, ini 2 ya, ini 1 pH 7 netral ya, ketika dalam air ya,
masukkan dalam air dia cuma vitamin, terus kamu tidak bisa tidak mengalami hidrolisis apa garam ya. Oke ya, garam asam ini kalau dicek pH-nya kurang dari 7 ya, kurang dari 7. Nah, dibentuk dari apa garam asam ini, namanya juga asam, jangan bahasa kuat lagi ya, tapi bahasa lemah. Nah ya, taunya dari mana ya Bu ya? Jadi asam kuat ini nanti membawa anionnya ya, anion. Jadi kalau nanti garamnya itu kebal, nah, dibentuk dari anion dan kation ya. Anion asam HCl, HBr, sulfat ya. ClO4-. Nah, basa lemahnya sekarang, basa lemahnya itu adalah apa? Pokoknya di luar yang kation golongan 1 A dan 2. Nih. Nah, bukan yang ini, bukan yang L lemahnya, di luar 7 asam kuat, asam kuat umumnya berupa poliatom plus ya, amonium ya. Nah, sekarang kita menggabungkan ya. Mau apa? Amonium klorida ya, amonium klorida. Oke. NH. Kalau bahasanya Bu, HCl ya, terus ditukar tambah H2O ya, diisi koefisiennya satu. Nah, ibu lingkar ini ya, ini sebagai garam apa? Berasal dari apa? Garam asam. Ingat, yang kuat asam kuatnya, yang kuat basa lemah. Nah, sekarang terbentuk NH4Cl itu kita lakukan si hidrolis, kita si hidrogen dengan apa namanya H2O dengan garamnya, kita reaksikan dengan H2O. Saya akan ion dulu ya, karena ada ikatan ion dan kovalen polar. Sedangkan ke sini ini juga ditambahkan air. Reaksi apa yang terbentuk? Bisa enggak mengalami hidrolisis? Ya, jawabannya kalau yang ini, yang Cl- ini kan tadi berasal dari asam kuatnya ya. Ini persamaan bromin. Ternyata yang NH4+ ini akan satu ion hidrogen proton kita sebut itu didonorkan ke sini. Jadi NH4+ ini asam ternyata ya. Menurut proton klori H3O+ ya. Ini kita sebut hidronium ini kalau di dalam air dia akan merilis ion hidrogen dan H2O. Ini asam kurang dari 7. Gampang ya? Gampang banget, enggak usah dihafal ya. Tidak usah dihafal, yang diingat itu cuma konsep-konsepnya saja, yang 7 asam kuat, ionnya apa, ion plusnya apa, ion minnya apa, seperti itu aja. Jadi mudah sekali. Jadi amonium klorida itu adalah garam asam dengan pH kurang dari 7, karena yang mengalami hidrolisis itu adalah ternyata ion dari basa lemahnya, ya menurut persamaan asam basa proton klori, akan dihasilkan ion hidronium atau H+, ya, sehingga menghasilkan pH larutan di bawah 7, kita katakan asam. Oke. Ya, ini 10 minutes later ya. Zoom-nya ini kan punya keterbatasan waktu ya. Nah, sekarang kita akhiri dengan garam basah ya. Oke, ini sedikit lagi ya. pH larutannya lebih dari 7. Nah, karena garam basah maka dia dan ditambah apa? Asam lemah. Jangan asam kuat apa? Garam ditambah air. Nah, bagaimana cara kita di slide awal tadi ya, dilihat ya, slide depan sana ya. Ya, ini berasal dari kation golongan 1A ya. 2A-nya selain beryllium, karena beryllium itu punya bahasan khusus ya, yaitu amfotir ya, M+, strontium 2+ ya. Nah, ini tentu dengan OH-. Nah, asam lemah di luar ion. Coba ya, kemudian bromin, asetat dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalau kita misalnya ambil contoh bahasanya sekarang ibu mau ambil contoh ya, bahasa kuat kan asam lemah, nanti CN min nih, CN min ini ada OH min, tentu di sini OH min H plus atau NCN ditambah H2 ya. Jadi garam yang kita kenal sebagai senyawa yang dipakai untuk membunuh tikus atau disebut apa, racun tikus ya. Jadi racun tikus itu garam basah ya, natrium cyanida ya. Oke, ini diukur pH-nya pas hidrolisisnya NaCl apa? Natrium cyanida ya. Kita reaksikan dalamnya Na+ dengan air. Tapi ketika mengalami hidrolisis itu hanya CN- saja yang mengalami hidrolisis ya. Jadi sebenarnya kalau kita menulis struktur Lewis CN- yang benar itu ya. Jadi untuk min-nya justru di sini nih. Nah, di posisi C-nya, bukan di N-nya ya. Nulisnya aja yang CN- ya. Ini berasal dengan air, asam basa nor apa bahasa proton ya. Nah, sehingga min ini sifatnya menerima, menangkap, menerima. Jadi menerima apa? Kiblatnya selalu pada H+, yang punya H itu yang ngasih. Ke sini kasih sehingga dia akan menghasilkan HCN. Kasihnya selalu satu ya. Kasih selalu satu. Biar enggak serakah ya. HCN. Oh, min. Nah, itu dia ya. Ini ditambah H+ kan dari sini nih. Ah, jadi HCN ini jadi HCN yang menyebabkan pH-nya apa?
lebih dari 7. Ya, seperti itu mudah sekali ya. Jadi nanti bisa kita lanjutkan dengan apa latihan mandiri. Ya. Jadi di sini kan apa? Saya ini kok jadi background dulu. Nah, ya kita coba ya buat draw this is garam terus basah ya. Jadi masing-masing netral 2. Nah, nanti dibuat reaksi hidrolisis seperti tadi ya. Kamu pilih garam netralnya apa? 2 saja, asamnya 2, basahnya 2 ya. Bagaimana sampai di sini, apakah sudah jelas kesimpulannya apa? Tahu ya? Garam itu ada 3 jenis pada bahasan menulis reaksi hidrolisis garam ya, yaitu ada garam asam, garam basah, dan garam netral. Bisa ditinjau dari besar kecilnya pH, kurang dari 7 asam, lebih dari 7 basah, sama dengan 7 adalah netral ya. Nah, ditinjau dari reaksi hidrolisisnya, kenapa? Ya asam, ternyata dia menghasilkan ion hidrogen dalam larutan atas dasar reaksi asam basahnya proses klorin ya. Sementara kalau basah dia menghasilkan ion OH- amin di dalam larutan atas dasar reaksi hidrolisis proses klorin ya. Sementara kalau netral, netral apa? Tidak mengalami hidrolisis. Ya. Seperti itu ya. Nah, silakan dicermati, diputar ulang, berulang-ulang sampai paham ya. Ini pada konsep menulis persamaan reaksi hidrolisis garam asam basah dan ya. Sebenarnya ada lagi ya, satu lagi garam terhidrolisis total, tapi belum ya, belum pada bahasan ini. Bahasan ini baru pada 3 jenis garam ini. Dan ini masuk ya ke dalam bab lanjutan titrasi ya. Namanya bab nama babnya adalah bab hidrolisis garam. Oke. Okay.